Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap dirinya diakui Sekretaris DPRD Tebo Napri Junaidi. Sekwan mengaku pemeriksaan tersebut terkait mobil dinas mantan unsur pimpinan dewan yang belum dibalikkan. Sekwan Napri Junaidi mengatakan pada tahun 2016, mobil dinas yang dipakai Wakil Ketua 1 Wartono dan Wakil Ketua 2 Samsul Rijal sempat dibalikkan ke Sekretariat Dewan pada tahun 2016 lalu. Namun yang bersangkutan balik menggunakannya tanpa hak dan baru dibalikkan pada minggu lalu. Sadiko mobil dinas yang jadi incaran Kejati tersebut telah tersimpan di bagasi DPRD Tebo. Dinas. Mobil dinas. Informasinya mobil dinas itu tidak dikembalikan sejak tahun 2017, berarti Pak? Tidak perlu lah, dikembalikan di tahun 2016. Pernah dikembalikan. Pernah dikembalikan, terus diambil kembali? Dipergunakan kembali untuk profesional. Profesional oleh? Oleh yang bersangkutan.